Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 9 Agustus 2023. Berita utama, proyek infrastruktur lahan korupsi. Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggelar sosialisasi pencegahan korupsi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan karena pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan sedang gencar-gencarnya direalisasikan. Namun di satu sisi, pembangunan-pembangunan tersebut justru menjadi lahan bagi oknum-oknum untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, DPRD minta usulan tak diabaikan. Bachtiar Abdul Rifairas dan Profesor Aswanto segera diusulkan kepada pemerintah pusat untuk menggantikan Andi Sudirman Sulaiman menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan meminta agar usulan tersebut tidak diabaikan oleh pemerintah pusat dan proses pengusulan bukan formalitas belaka. Karena DPRD Sulsel menganggap ketiganya adalah representasi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Berita terakhir, komitmen pembangunan infrastruktur di Sulsel. Anggota Komisi 5 DPR RI, Muhammad Aras, menyatakan akan terus mengawal progres pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan dan akan segera menuntaskan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di akhir masa jabatannya. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.